selamat datang di aplikasi Simudah, Sistem Informasi Mutasi Daerah. Di era 4.0, peran digitalisasi sangatlah penting, khususnya pada pelayanan pemerintah. Simudah merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang berfungsi dalam pengelolaan informasi mutasi pegawai negeri sipil antar kabupaten kota lintas provinsi dan antar provinsi. Simudah memiliki 5 fitur layanan utama yang dapat kita akses secara interface. Fitur yang pertama yaitu tracking mutasi. Dengan fitur ini, kita dapat mengetahui sejauh mana progres mutasi. Caranya, pada halaman utama, kita menginput NIP dan nomor WhatsApp. Selanjutnya, notifikasi kode OTP akan masuk pada nomor WhatsApp kita. Lalu, input kode OTP tersebut, maka tampilan tracking halaman akan muncul. Kemudian, input NIP PNS yang melakukan mutasi pada kolom yang sudah tertera, maka akan muncul tampilan perkembangan mutasi pada halaman tracking. Fitur yang kedua, cetak SK mutasi secara mandiri. Berkat kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka fitur ini dilengkapi dengan teknologi face recognition, di mana telah terintegrasi dengan database kependudukan. Cara menggunakan fitur ini dengan melakukan rekam pengenalan wajah. Apabila valid, maka pencetakan SK mutasi dapat dilakukan. Dengan demikian, yang bisa mengakses fitur ini hanya PNS yang bersangkutan. Fitur yang ketiga, pengaduan. Kita dapat melakukan laporan pengaduan apabila ditemukan kendala seputar mutasi yang dilakukan. Fitur keempat, statistik mutasi. Fitur ini memberikan informasi real-time terkait proses mutasi PNS secara nasional. Dan fitur yang terakhir, live chat. Dengan fitur ini, kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan admin pengelola mutasi pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.